3 hari lepas Kak Liz ada beli sebuah laptop dan dia minta aku settingkan apa yang patut. Sebab kebiasaan laptop baru dia belum lengkap dari segi software dan OS yang belum dikemas kini. Ini dia rupa laptop tu. Nampak premium. Oleh kerana OS laptop ni masih Windows 10, jadi aku decide untuk upgrade ke Windows 11 sebelum aku masukkan software-software yang lain. So ini dia proses untuk upgrade ke Windows 11. Aku lajukan je video ni supaya dia tak panjang. Okay, selesai upgrade ke Windows 11. Aku akan cuba install beberapa software yang selalu orang guna untuk test performance laptop ni. So nantikan pada part kedua nanti. Okay guys, part 2 ni sambungan daripada part 1 tempoh hari, unboxing dan upgrade Windows 10 ke Windows 11. Untuk part 2 ni aku akan test beberapa software yang biasa digunakan, contoh macam Microsoft Word, Excel, picture editing software seperti Adobe Photoshop dan juga video editing software seperti yang paling popular sekarang ni CapCut lah. Okey, kita mula dengan Microsoft Word. Okey, nampak macam langsung tak ada masalah, smooth je. Sangat lancar. Kemudian kita beralih kepada perisian Microsoft Office Excel. Pun sama, sangat lancar. Okey, kita cuba test perisian Adobe Photoshop. Ni selalu orang edit gambar guna Adobe Photoshop. Jom kita test macam mana dia punya performance ketika mengedit gambar. So sebagai demo kita guna je gambar orang Korea kat belakang ni. So simple edit, kita tukar color rambut dia. Maximizekan sikit supaya nampak jelas. Sebelum tu kita mask dahulu bahagian rambut dia sebelum kita tukar color. Kita cuba warnakan warna merah, okay, pakai soft light. So kalau tengok kat sini memang smooth, langsung tak ada lag. Okey, apa kata kita try tambah beberapa teks kat sebelah dia. So seperti mana yang kita dapat lihat, laptop ni langsung tak ada masalah untuk menjalankan proses simple editing lah menggunakan Adobe Photoshop. Okey, kita beralih pula ke video editing menggunakan software CapCut. Nampak kat sini langsung tak ada masalah untuk
immediately import 60 frame per second video untuk proses editing. Okey, jom kita cuba trim video ni. Okey, trim lagi satu dan delete bahagian yang kita tak nak. Kemudian kita cuba tambah satu tag. Okey, kita cuba mainkan video ni. Okey, so far tak ada masalah, smooth dan tak ada lag. Okey guys, so seperti mana yang kita dapat lihat, laptop ni sangat-sangat berbaloi untuk kegunaan sederhana. Okey guys, sekian review ringkas untuk laptop Cutlist ni. Jumpa lagi untuk video akan datang. Semoga video ini bermanfaat untuk semua.